Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Aruni Ranti. So, jadi di video aku yang kali ini, aku lagi mau bikin slime dari sampo. So, bahan-bahannya apa aja sih dan alat-alatnya, terus gimana juga cara membuatnya. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan kalau udah subscribe, thank you. Nah, daripada kelamaan, langsung aja let's get started. Yang pertama, siapin dulu wadah. Terus pengaduk ya. Bentar. Ini ada pengaduk sama wadah. Ini aku pengaduknya pakai spatula. Tadi itu wadahnya kayak agak kotor, jadi aku bersihin dulu. Nah, kemudian ada cup atau toples atau apa aja sih, terserah buat ngediamin slime-nya. Aku pakai cup dan ini ada tutupnya juga. Lanjut ke bahannya. Bahannya ada clear glue atau slime bening. Ini aku pakai merek Povinal. Kalian bisa pakai merek yang lainnya. Bisa pakai Astro atau Govinal atau terserah deh yang kalian punya aja ya. Nah, terus di sini itu ada sampo. Aku pakai merek Lifebuoy. Kalian bisa pakai merek yang lainnya. Nah, langsung aja kita lanjut ke tutorialnya. Siapkan wadah dan juga pengaduknya. Ini masih ada kayak kotoran gitu. Jadi usahain wadahnya yang bersih ya, biar nanti slime-nya bagus. Ini aku mau tuangin clear glue. Bentar guys. Ini kayak agak susah gitu. Ini clear glue aku tinggal dikit. Tuh, tinggal segini. Dikira-kira aja ya. Terus kalau udah dikira-kira, kita taruh samponya. Aku nggak pakai gunting. Nah, ini aku taruh segini dulu, terus diaduk-aduk dulu ya. Ini aku tambahin satu lagi nih. Terus diaduk-aduk sampai merata. Baunya enak banget. Baunya bau sampo gitu. Terus hasilnya kayak gini. Terus kalau kalian butuh pewarna juga bisa pakai pewarna makanan. Ini aku kayaknya tambahin pewarna gak ya. Gak usah deh. Tambahin deh sedikit ya. Untuk warna gak wajib. Ini aku pakai warna biru. Dikit banget. Ini di sini aja. Kebanyakan kan. Pas deh kayaknya. Pas ya. Nah, ya sekitar segini. Ini udah bagus banget nih warnanya. Terus langsung. Oh iya guys, tadi ada bahan yang ketinggalan. Itu adalah slime activator. Maaf guys, tadi ketinggalan ini karena lupa. Ya Allah, maaf banget ya. Pantes aja dari tadi, kok bahannya segitu aja, segini terus. Ngomong kayak gini terus maksudnya. Terus nih, tambahin slime egg. Ini agak banyak nih slime eggnya. Terus langsung aduk. Dan ini langsung jadi karena tadi aku tambahin
selain eggnya gak banyak. Ini kalau kayak gini diaduk-aduk terus aja sampai wadahnya itu bersih. Tapi ini enggak, belum mau bersihin. Ini ada semutnya, guys. Tambahin slime egg lagi. Slime activator ya. Kalau misalnya ada bubble gini enggak apa-apa. Ini masih kayak lengket, jadi tambahin. Udah lumayan, tapi itu masih kayak lengket, jadi tambahin lagi gitu. Biar nanti gak lengket gitu. Ini kayaknya udah jadi. Dan diaduk-aduk terus sampai membersihkan wadah. Ini ya, kalau udah ngebersihin wadah kayak gini agak kenyal gitu. Terus teksturnya, ini teksturnya bagus banget, terus kayak agak metalik gitu. Ini langsung aja kalian diemin, taruh di wadah yang tertutup ya, jangan terbuka, takutnya itu soalnya keras. Ini juga agak keras karena mungkin kebanyakan slime egg. Tapi kalau enggak pas slime eggnya sedikit lengket ya slime-nya, jadi nggak tahu harus bagaimana. Ini aku bikin setengah kali ya, ya setengah. Kok kayak angkat-angkat gitu ya? Ini ya, ini sekitar 50 milian. Tapi keangkat-angkat. Ini udah kenceng atau belum? Udah bunyi tadi krek gitu, berarti udah kencang. Dan bakal aku diemin selama kurang lebihnya 1-2 hari. Langsung aja ini aku diemin ya. Nah, ini aku udah diemin selama 2 harian. Dan cuman ini belum glossy banget, maksudnya kayak bubble-nya belum hilang banget ya. Kalau diemnya lebih lama pasti lebih hilang gitu. Bisa clear. Dan ini tuh kayak encer gitu. Dan ini bagus banget. Ini dia. Aku mau keluarin dulu ya. Ya, ini slime sampo bagus banget. Ini tuh bagus banget, guys. Tapi ini kayak masih agak lengket gitu. Mungkin karena kemarin aku slime egg-nya kurang ya. Tapi ini bagus banget. Tuh, aku angkat-angkat gitu jadinya.
di video, apa di aslinya bagus tapi di kameranya tuh kurang bagus warnanya. Itu kayak agar-agar gitu. Lama-kelamaan dia nggak lengket. Hasilnya juga bagus. Kalau misalnya lengket kan bisa tambahin slime Echo terus diemin lagi, tapi karena aku slime Echo udah habis jadi aku nggak pakai slime Echo lagi. Tuh, angkat-angkat. Jadi nggak bisa diem gitu mainnya, slime-nya. Nah, jadi mungkin segitu aja ya videonya. Jangan lupa kalian like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, subscribe channel YouTube aku juga ya, dan share ke teman-teman kalian ya. Bagus kayak jeli-jeli gitu. Kan dari clear-clear jelasannya tuh kayak jeli dan bagus banget. Tapi kurang kurang clear. Dan ini udah menjadi bubble-bubble lagi. Oke ya, segitu aja. Bye-bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.